with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, assalamualaikum semua orang. Kemarin Nahasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, kembali lagi kita di segmen Creepy. Dan kali ni kamu ada kisah seram tentang rumah sewa. Tapi dia bukan pasal rumah sewa. Dia pasal seorang makcik yang boleh dikatakan misteri. Kehadiran atau kewujudan makcik yang misteri ni kepada Ash dan rakan-rakan sebilik dia. So, sebelum kamu nak mulakan cerita ni, sedikit update lah. Kamu baru balik. Saya kembali lagi di Kelantan, di rumah sewa baru Kelantan. Hari tu belakang kamu TV, so hari ni kita pakai projector. Ha, kamu pakai projector ni, projector murah je. Kamu share dekat link Shopee dia dekat description box below kalau korang nak belilah projector yang murah kan. Tapi apa yang seram sikit kita punya setup ni, kalau kamu ke belakang sikit kan. Aku macam kena bakar weh. Bongok eh. Ah, so kita kena pergi sikit. Okay, so hari ni kamu rasa kisah seram ni agak menyeramkan selepas kamu dah baca sampai habis. Kamu dah tak sabar sangat nak cerita dengan korang. So macam biasa, sebelum kita mulakan, jom kita baca doa dulu mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin rabbal alamin. So, kisah hari ini daripada seorang subscriber kami yang bernama Ash. Jadi Ash nak kongsikan kisah yang berlaku semasa dia menjadi seorang student multimedia di Melaka. Masa tu Ash berkongsi rumah, dia share rumah dia dengan 3 orang lagi kawan dia. 2 orang Melayu dan seorang lagi Cina. So cerita ni lebih kepada tentang kawan roommate dia yang Cina ni. Dan roommate dia yang Cina ni berasal daripada Sabah. So rumah yang diorang sewa ni ada 2 bilik je tau. Setiap bilik tu ada 2 katil, and Ash kongsi satu bilik dengan 2 orang kawan dia Melayu tu. Kawan dia yang Cina tu kita bagi nama Wong. So Wong ni pula dia duduk dekat satu lagi bilik, dia seorang je duduk dalam bilik tu. So kisahnya bermula bila housemate dia Wong tadi tu bawa seorang makcik daripada Thailand untuk tumpang rumah dia orang selama sebulan saja. Yelah, masa awal-awal tu diorang tak setuju sebab makcik tu bukannya mahram kan. Tapi disebabkan diorang tak nak bergaduh each other, tak nak bermasam muka, jadi diorang biarkan lah. So biasalah, hidup sebagai student ni memang akan busy dengan assignment. Jadi Ash banyak habiskan masa duduk dalam bilik sahaja. And housemate Ash pula, kebanyakan yang 2 orang Melayu tu, lepas habis kelas diorang memang ada kerja part time dekat satu shopping mall lah area situ, dekat-dekat dengan Bandar Melaka. So Ash memang dah biasa seorang-seorang dekat rumah tu. Cuma sejak kewujudan makcik daripada Thailand tu, macam-macam benda yang terjadi. So ada satu hari ni, permulaan macam mana makcik tu datang kan, 2 orang housemate dia yang Melayu tu tanyalah dekat Wong, tu siapa sebenarnya makcik yang dia bawa balik tu kan? Adakah tu makcik Wong? Dan apa yang buatkan diorang terkejut dengan jawapan daripada Wong? Sebenarnya makcik tu bukan makcik dia, and dia pun tak kenal makcik tu sangat. Diorang berdua cuma kenal melalui laman media sosial sebab makcik tu minta tolong dengan Wong ni, minta tolong sangat-sangat. Tak tahulah apa ayat yang dia minta tolong, dia merayu ke apa kan, cakap yang dia tak ada duit ke, minta tolong tumpang ke. Jadi Wong ni macam kesian. So bila terdengar benda tu daripada kawan dia ni, semua orang macam terdiam and stop pertanyaan diorang sampai situ je. Yelah, sebab bila kita berbeza culture, berbeza kaum, memang banyak benda yang kita kena jaga-jaga dari aspek untuk jaga sensitiviti orang lain lah kan. So diorang malas nak bergaduh dari segi halal haram apa semua tu. And Ash masih ingat lagi minggu kedua masa makcik tu duduk dengan diorang, ada satu malam tu Ash seorang-seorang tau kat rumah. Rumah tu memang Ash biasa biarkan gelap sebab nak jimat elektrik, and lagi pun tak ada orang kat rumah kan. So hanya bilik dia je yang dia buka lampu, and pintu bilik dia pula memang dia sengaja buka. So dalam bilik Ash ni ada meja dia untuk dia letak laptop and buat assignment kat situ.
So tengah dia buat assignment tu, mata dia terpandang ke arah pintu yang waktu tu yang pintu dia terbuka luas. Tiba-tiba dia ternampak ada satu bayang-bayang hitam berlari pergi ke bilik Wong, kawan Cina dia tu. And yes, bilik tu juga adalah bilik di mana makcik tu tidur juga tu. So Ash tak fikir panjang. Ash terus call jiran sebelah dia and paksa jiran dia keluar pergi makan dengan dia. So Ash tunggu sampai semua housemate dia balik. And Ash adalah orang pertama sebenarnya yang kena ganggu dekat dalam rumah tu. Bila Ash dengar cerita daripada housemate dia lain pula, rupanya diorang pernah nampak yang makcik tu tengah bakar kemenyan dalam bilik Wong. Dan benda ni berlaku hampir sebulan tau. Macam-macam perkara misteri yang berlaku dalam rumah diorang tu. And Ash lah orang yang selalu yang kerap kena ganggulah dalam rumah tu. Sebab dia selalu tinggal seseorang kan kat rumah tu. Kawan-kawan dia lain semua balik kelas je, terus pergi buat part time, buat kerja. So balik lambat lah. And Ash juga kerap dengar macam-macam jenis suara. Dia kerap bermimpi perkara yang buruk dalam rumah tu. Dan yang paling teruk, dia pernah mimpi yang dia tengah minta pertolongan daripada makcik tu untuk halau makhluk halus yang ada dalam rumah dia. Sedangkan dia tak tahu pun ada makhluk halus apa kan. Tapi dalam mimpi tu dia minta tolong makcik tu untuk halau makhluk halus. So ada satu hari tu, makcik tu dah 3 hari tak ada dekat rumah sebab dia kata dekat Wong yang dia nak pergi ke Pulau Besar Melaka. Bila makcik tu balik ke rumah diorang semula, makcik tu kata yang esok dia dah nak kena balik Thailand sebab urusan dia dekat sini dah selesai. Lepas makcik tu cakap macam tu, Ash dengan 2 orang housemate dia lagi seharian berborak dengan makcik tu. Tiba-tiba je makcik tu kata nak tolong diorang dengan menilik nasib. So diorang yang kawan-kawan Melayu ni macam tilik nasib sebab kita dalam agama Islam memang tahu benda tu tak boleh lah, dosa lah kan. And yang terkejutnya, apa yang makcik tu tilik betul. Contohnya, Ash masih ingat lagi waktu tu dia tilik dekat Ash. Dia letak tangan dia dekat telinga Ash. Lepas tu dia cakap, dia tilik lah, dia cakap rahsia keluarga Ash. And Ash terkejut sebab apa yang dia cakap tu betul. Betul dan tepat. So Ash tak tahu apa yang dia buat sebab start daripada tu, telinga dia mula dengar macam-macam suara yang menyeramkan. Tapi sejak tu Ash diam je dan dia cuma anggap yang tu semua mungkin imajinasi ke, khayalan dia ke. Sejak makcik tu dah tak ada dalam rumah tu, makcik tu dah keluar lah daripada rumah tu buat hal dia. Diorang housemate dia semua rasa happy sangat-sangat, rasa aman sebab yelah, diorang semua adalah lelaki. Kadang Ash kata tak selesa jugalah bila ada makcik seorang perempuan yang bukan mahram duduk dalam rumah tu, diorang dia tak selesa lah. Dan Ash lah antara orang yang paling gembira sebab dia anggap yang akhirnya tak ada lagi gangguan bunyi perabot, yang bunyi perabot dialihkan, bayang orang lalu lalang, barang jatuh. Tapi tak guys, sebenarnya benda tu bukan sampai situ je. But benda jadi semakin teruk selepas makcik tu tiada. Sebab Ash pernah mimpi yang kawan Cina dia Wong pernah ditangkap oleh satu makhluk yang lebih besar daripada badan dia. Sebab badan Wong ni agak besar berisi. And benda yang dia nampak tu lebih besar daripada badan kawan dia tu. Sekali esoknya dekat kolej, Ash dapat tahu yang kawan dia Wong kena rasuk guys, kena rasuk dalam kelas. Tapi syukurnya sebab lecturer yang tengah mengajar kelas Wong tu memang tahu macam mana nak handle benda-benda macam ni lah. So selepas daripada lecturer tu handle apa semua, Ash kawan dia Wong tu balik, diorang ingatkan benda tu dah keluar lah daripada badan Wong kan, macam dah settle lah semua. Rupanya benda tu berlakon. Esoknya pukul 6 petang, macam before maghrib kan, Ash tinggal 2 orang je dengan kawan dia Wong tu. Sebab waktu tu kawan dia memang penat dan tak sihat, so dia tak pergi kelas lah, memang dia ada dalam rumah tu. And kawan Ash lagi seorang ni tengah kerja. So bila Ash balik je rumah daripada kelas, dia nampak kawan dia Wong tu ada dekat ruang tamu, tengah duduk bersila sambil tutup mata dan baca something yang menyeramkan. Dia macam baca ayat-ayat tau. Tiba-tiba dia menjerit. So Ash terkejut, dia terus tutup pintu and call pihak kolej lah nak minta pertolongan kan. And pihak kolej suruh Ash tunggu dan lengahkan masa kawan dia yang Cina Wong tu. Sebab pihak kolej nak datang ke rumah diorang tu agak ambil masa kan.
So sambil-sambil dia nampak kawan dia Wong tu tengah baca-baca ayat macam mentera ke tak tahulah kan. Ash rasa macam tiba-tiba diri dia panas baran tau. Dia jadi rasa macam nak marah. Ash tak tahu apa yang dia fikirkan. Tiba-tiba dia rasa macam nak pukul sesuatu. So dia tendang pintu rumah. Lepas tu dia terus marah benda yang rasuk kawan dia tu. Dia marah, dia terus cakap, kau keluar. Kenapa kau masuk dalam badan dia? Kau tahu tak sakit badan dia kalau kau buat macam tu? Dan kawan dia Wong tu jawab, Atuk minta maaf. Atuk tak ada niat jahat. Atuk tahu dia sakit disebabkan Atuk. Datang ke sini cu, Atuk nak minta tolong. Atuk janji akan keluar dengan baik. So waktu tu Ash ada pilihan. Dia pun datang dekat lagi. Dan adalah beberapa perkara yang Wong ataupun Atuk tu, yang digadir-gadir Atuk tu, bagi tahu dekat Ash. Tapi disebabkan perkara tu baik, so Ash setuju. Dia cuma suruh sampaikan sesuatu pada kawan Cina dia, Wong tu. Dan banyak lagi benda yang berlaku waktu tu, tapi tak boleh nak ceritakan demi jaga aib Wong. Tapi apa yang Ash boleh katakan, yang semuanya dah selesai, dia pun dah bebas daripada gangguan tu. Dan kes kawan dia Wong tu dah selesai, tapi Ash ni dia tak tahu macam mana nak selesaikan kes dia sebab dia dah pernah pergi berubat. Tapi masih tak mampu nak buat apa-apa. And kalau ada sesuatu yang berlaku pada orang yang rapat dengan Ash, contohnya keluarga dia, Ash akan dapat mimpi. Dan selalunya mimpi tu jadi kenyataan. Ash sampai malas nak layan benda ni, jadi dia biarkan je. Ash anggap ni sebagai langkah berjaga-jaga untuk dia kuatkan emosi dia, terima apa yang akan berlaku. So ada pesanan daripada Ash. Dia cuma nak pesan yang kalau ada orang yang kita tak kenal langsung nak tumpang rumah, berhati-hatilah. And dia juga pesan kalaulah makcik Thailand tu tengok kisah Ash ni, dia harap makcik tu insaf and kembali kepada pangkal jalan. And Ash bersyukur yang makcik tu tak buka mata batin Ash. Kalau tak, entah apa yang jadi dekat Ash, entah apa yang dia nampak lepas ni kan. Cukuplah cuma telinga dan Ash kerap diganggu dalam mimpi. Ash tak nak lagi yang lebih advance, tak larat dia kata. So mungkin apa yang Ash terima kan, dia dengar bunyi macam-macam, dia dapat petunjuk daripada mimpi apa semua tu, tentang efek daripada apa, tak tahu apa yang makcik tu buat. Sebab Ash kata makcik ni muka Melayu tau, dia makcik Melayu, tapi dia macam amalkan perkara yang syirik dan khurafat. Dia macam makcik tu macam amalkan satu ilmu yang tak patutlah kita orang Islam mengamalkan ilmu itu. So itulah dia kisah Ash. So, kamu rasa tu sajalah video untuk hari ni. Is it ambulance? Sorry guys kalau ceritanya agak pendek sebab sampai situ je kisah yang dikongsi. So, kalau korang ada kisah seram yang korang alami, korang nak share dengan kita orang peminat creepy, korang boleh share dekat email kamarinawork29@gmail.com. So, please stay tuned untuk next video. So, kita jumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah. So, itu sajalah video untuk hari ni. Thank you, Ash, sebab sudi berkongsi cerita, pengalaman dan memberi nasihat dan pengajaran untuk kita semua. And thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye-bye.